Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Cinta Yang Tertangguh episode yang ke-21. Pada episode 21 ini akan menceritakan tentang kena halau dari di rumah Datuk Risha, Wan Rasiah berdendam pada Hanania. Wan Rasiah nampak geram sebab Datuk Risha benar-benar dan dah filekan perceraian mereka. Datuk Risha bahkan halau Wan Rasiah dari rumahnya. Wan Rasiah dah tak sabar nak kawin dengan Zubri. Namun nyatanya semua tak sesuai harapannya sebab Wan Rasiah tak dapat harta yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Semua itu sebab munculnya Hanania dan anak kandung arwah Aras. Wan Rasiah semakin benci dengan Hanania, ditambah lagi dia kena tipu oleh Zubri yang nyatanya tak nak kawin dengannya sebab Zubri dah memiliki istri. Wan Rasiah merasa hidupnya dah tak macam dulu lagi sebab tak bisa hidup bermewahan dan banyak harta. Wan Rasiah beranggapan jika semua ini sebab munculnya Hanania. Wan Rasiah nak hancurkan Hanania, dia begitu berdendam hingga akan lenyapkan Hanania. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.